Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk berita, tong gas letup, bakal pengantin lecur hampir seluruh badan. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada penonton yang sudi menekan butang subscribe di bawah ini. Seorang bakal pengantin melecur hampir keseluruhan badan apabila tong gas petroleum cecair meletup ketika wanita itu dikatakan mahu memasak di kediamannya di Taman Sena Permai, Pokok Sena, di sini pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 8 pagi itu, mangsa berusia 26 tahun dilaporkan ingin menggoreng ikan sebelum gas memasak berkenaan tiba-tiba meletup sehingga memusnahkan rumah dua tingkat terbabit. Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tasik Gelugor, Pegawai Bomba Kanan 2 PBKII Muhammad Hazam Hassan berkata pihaknya bergegas ke lokasi sebaik saja menerima panggilan kecemasan pada jam 8.13 pagi berhubung insiden itu. Setiba di tempat kejadian, anggota mendapati seorang wanita mengalami kecederaan dan sudah dibawa keluar oleh jiran sebelum pasukan bomba sampai. Mangsa dibawa ke Hospital Kepala Batas di sini untuk menerima rawatan dan keadaannya dilaporkan stabil, katanya ketika dihubungi hari ini. Difahamkan, mangsa bakal mendirikan rumah tangga pada Januari depan dan mendiami rumah terbabit bersama adik lelaki serta isterinya. Muhammad Hazam memaklumkan, kejadian itu turut menyebabkan sebuah kereta dan motosikal yang diparkir di halaman rumah berkenaan mengalami kerosakan. Seterusnya, beliau berkata anggota bomba melakukan kerja-kerja pemantauan dan kawalan supaya tiada letupan susulan berlaku. Punca kejadian dan anggaran kerugian masih dalam siasatan, katanya. Sumber berita, Berita Harian Online. Astro Awani pula melaporkan, Muhammad Azib Muhammad cemas sebaik mendengar jeritan isterinya sejurus melihat seluruh tubuh kakaknya disambar api selepas tong gas petroleum cecair LPG meletup di kediaman mereka di Taman Sena Permai, Pokok Sena, di sini, pagi tadi. Dalam kejadian sekitar pukul 7.30 pagi itu, kakak Muhammad Azib, Siti Hajar Hanis, 26 melecur hampir 70% di bahagian badan akibat disambar api. Menceritakan tragedi itu, Muhammad Azib berkata, sewaktu kejadian, dia sedang tidur di tingkat atas rumah sebelum terjaga akibat dihempap runtuhan atap genting. Ketika berusaha menyelamatkan diri, dia mendengar jeritan isteri di tingkat bawah rumah yang memaklumkan tubuh kakaknya yang sedang terbakar. Apabila saya turun, saya dapati isteri sedang membantu kakak menanggalkan pakaian di tubuhnya yang sedang terbakar. Kakak mengalami luka melecur hampir 70% pada bahagian badan. Pada waktu itu, kakak masih berada dalam keadaan sedar dan masih boleh berjalan, jelas Muhammad Azib. Susulan itu, dengan bantuan jiran, kakak Muhammad Azib dihantar ke Hospital Kepala Batas HKB untuk menerima rawatan manakala dia dan isterinya hanya mengalami luka-luka kecil akibat dihempap bumbung yang runtuh. Sebelum kejadian, kakak hendak menggoreng ikan. Sememangnya menjadi rutin harian kakak bangun dan memasak di waktu pagi sebelum bekerja dari rumah, katanya lagi. Muhammad Azib dan isterinya baru sahaja melangsungkan perkahwinan pada Sabtu lalu di rumah keluarga mertuanya di Rauk Pahang. Saya baru bawa isteri balik ke sini semalam Isnin. Pada mulanya saya bercadang untuk singgah di Cameron Highlands sebelum balik ke sini, namun membatalkan hasrat tersebut dan terus balik sini semalam. Mujur saya terus balik, kalau tidak, tak tahu macam mana keadaan kakak jika berada seorang diri di rumah, katanya ketika ditemui hari ini. Malah, menurut Muhammad Azib, kakaknya juga bakal melangsungkan perkahwinan pada Januari depan. Sementara itu, jiran mangsa, Nur Farina Sukri, 26, mendakwa terdengar letupan yang sangat kuat menyebabkan mereka sekeluarga berlari keluar dari rumah. Masa awal terdengar dentuman yang sangat kuat, lepas tu dengar barang-barang jatuh dan kami sekeluarga berlari keluar dari rumah untuk melihat apa yang berlaku. Memang tengok keadaan mangsa sangat teruk dengan luka melecur seluruh badan. Bapa saya serta beberapa jiran datang membantu, ujar Nur Farina. Dalam kejadian pukul 7.30 pagi itu, seorang wanita melecur hampir keseluruhan badan manakala hampir keseluruhan struktur bangunan rumah teres dua tingkat itu mengalami kerosakan dipercayai akibat letupan gas memasak LPG. Selain itu, sebuah kereta serta sebuah motosikal yang diparkir di ruang hadapan rumah turut mengalami kerosakan. Punca dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sekian sahaja buat waktu ini. Jumpa lagi di video yang akan datang.